لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah. Siapa sakit-sakit sekarang kat sana? Sakit lutut atau sakit apa? Sakit bahu? Selepas? Kebas? Kebas? Jatuh. Oh Allah. Lepas tak? Tak ada. Sakit tak? Bisa-bisa tak? Bisa-bisa. Kalau bisa-bisa, pegang kat tempat bisa tu, baca Bismillah 5 atau Bismillah 6 atau Bismillah 7. Contohnya Bismillah 5 pada pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil Mu'afi. Bismillahil Ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Tepuk. Tagih keluar. Insya-Allah. Itu ayat Bismillah 5 ataupun Bismillah 6 panjang sikit atau Bismillah 7 lagi panjang. Ayat untuk buang bisa, bisa-bisa badan. Sebab orang lama-lama banyak bisa. Kan? Bisa banyak sangat. Jadi itu antara ilmu yang diajar oleh almarhum tuan guru pada anak muridnya. Dapatlah satu ilmu pada pagi ini. Yang bisa-bisa badan. Okey. Yang lain itu kalau sakit-sakit lain itu, bacalah. Bismillah 5 pun boleh. Al-Fatihah secara umum boleh untuk semua penyakit. Pada pagi ini tuan-tuan dirahmati Allah, saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi pendeknya, al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makna apa? Maknanya apa? Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Hari ini kita cerita bab nikmat memberi. Saya tahu perempuan di sini memang suka memberi. Tahu tak? Bila kita memberi, terutamanya kita berilah duit ke, kita bagi apa-apa sesuatu kepada orang yang susah, orang yang memerlukan, walaupun dia tak susah tapi dia memerlukan daripada kita, kita beri kat dia, tuan-tuan rasa apa? Senang hati lagi? Senang hati lagi? Rasa apa? Rasa? Puas. Senang hati, puas lagi rasa apa lagi? Lega. Subhanallah. Itu nikmat tu. Ada orang hati sempit. Tapi bila kita memberi, kita rasa lega. Ya Allah, puasnya. Dada kita dilapangkan oleh Allah. Kan kita baca, alam nasyarah laka sadra. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? So, kalau nak Tuhan lapangkan dada kita, banyak memberi. Banyak memberi, kita rasa puas. Daripada mana datangnya puas? Daripada Allah. Bila kita memberi, Allah balas. Allah balas on the spot, iaitu kepuasan, ketenangan, lega rasa dada kita, rasa hati. Itu baru satu nikmat bila kita memberi. Tapi sayangnya orang kita ni suka dan susah nak memberi. Tak sebab apa? Payahlah nak bagi orang. Duit banyak kan? Oh, kata ibarat Haji Bakir tuan-tuan,
kapal di laut, gedung di darat. Kayanya dia. Tapi macam Haji Bakri juga lah. Perangai dia susah nak memberi. Berkira dengan orang susah, berkira dengan orang miskin, berkira dengan apa ni, jemaah masjid surau pun berkira, dengan adik-beradik pun berkira, dengan budak-budak sekolah kira. Anak es krim, katakanlah es krim tu 20 sen, katakanlah budak tu buat 10 sen je. Alah, ambil adik, tak payah bayar lah. Ataupun main 10 sen, 20 sen tak apa, 10 sen pakcik belanja, kan? Tapi kenapa susah memberi? Maka kita pun buat kerja. Kenapa rasa susah memberi? Apa alasan yang ada dalam hati manusia yang bernama Haji Bakir bin Haji Kedekuk bin Haji Taik di masa ini? Pertama, sebab dia rasa hartanya akan jadi kurang. Kalau aku bagi uang harta aku, sikit lagi nak cukup 1 juta. Ni, 100 ringgit ni, kalau aku bagi, kalau aku masuk dalam bank, genap-genap 1 juta dalam akaun. Tiba-tiba datang pula, orang bawa tabung pembinaan Masjid Al-Mu'minun, ya? Untuk membuat baik pulih bumbung yang sudah rosak akibat ribut. Ribut itu melanda Jepun, tapi kena ke sini. Berapa nak ni? 100. Allah. Mahu nak genap 1 juta ni. Mu mantap tu kepada Allah. Tuhan, dia rasa kurang duit dia. Padahal duit tak kurang. Sebab Allah janjikan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, jalan-jalan kebaikan, kamathali habbatin, seumpama sebiji benih yang kita tanam di bawah bumi itu. Ambatat, lalu dia tumbuh, sab'a sanabil, jadi satu pokok yang besar, kemudian ada 7 dahan, kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap dahan itu kata Allah menghasilkan 100 biji buah. So ada 7 dahan, setiap dahan ada 100 biji buah, artinya ada berapa buah semua? 700 biji buah semuanya. Padahal yang dilabuhkan satu benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah boleh gandakan lagi banyak kepada sesiapa yang dikehendaki. Tuhan kata 700, 800 boleh bagi, 900 boleh bagi, 1000 boleh bagi. Wallahu wasi'un 'alim, Allah Ta'ala itu maha luas kekayaannya, kurniaannya, rezekinya. Tidak ada tepian, dan dia maha bijaksana. Tapi kita kadang-kadang kita rasa kurang duit aku, kurang. Asyik bagi kau orang kurang duit. Memang tuan-tuan, hak kita rasa banyak tu bukan duit kita. Hak kita ambil tu, tu dah duit kita. Katakanlah, okey, 1 juta. 1 juta, kita ambil 1 ringgit. Berapa baki tinggal dalam akaun tu? 950 ribu. Betul? 990 ribu. Ambil 1 ringgit ni. 1 ringgit. 999. Sebab saya tak ada banyak duit macam tu. Saya tak kerti kira. Saya ni dulu, yalah, nak jadi angkasawan, tapi tak boleh. Sebab dia tengok angka jadi sawan. Tak kerti matematik fail. 9999. Tengok ya. Tengok. 1 juta, kita ambil 1 ringgit. 1 ringgit tu milik siapa? Milik siapa? Kita. Yang 9999 itu bukan milik kita. Belum tentu lagi milik kita. Milik siapa? Mungkin milik waris kita. Milik siapa? Mungkin milik isteri kita. Isteri 4 orang. Bagi-bagilah. 9999 bagi 4. Banyak, insyaAllah. Tak ada makan pun, tak ada makan, insyaAllah kan. Kita pun dah berumur dah. Jadi hak kita ambil itu duit kita. Siapa kata kurang, dah hak kita ambil, kita bagi itu, itulah duit kita.
Kalau kita tak bagi, tak ada duit kita. Hak kita bagi itu duit kita. Pelaburan akhirat namanya. Masya-Allah, dia sibuk pelaburan dunia kan. Pelaburan dunia, dunianya diganda-ganda kan. Tapi berapa ramai fikir pelaburan akhirat? Bila memberi, itu labur untuk akhirat. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, umur tak sampai 60 tahun hidup. Tak sampai 50 ada. Ulama-ulama dulu, tak sampai. Tapi sejak mereka meninggal, sampai sekarang, ratusan tahun dalam kubur. Ratusan tahun. Hidup 50 tahun. Tapi dalam kubur, sampai hari ini, 500 tahun. Mana panjang? Waktu hidup ke waktu mati? Mati. So, bila waktu mati itu panjang, apa bakalan kita? Hak kita berilah amalan kita. Kita beri itu. Kita pun dapat rasa nikmat pelaburan kita. Ya Allah, mujur aku bagi. Mujur aku beri. Mujur aku infak. Ini antara salah satu orang cari di mana alasan orang tak nak bagi. Sebab yang pertama, dia rasa hartanya makin kurang. Kita tak bagi. Satu. Nombor dua. Kenapa tak nak bagi? Sebab dia rasa dia miskin juga. Padahal tengok pada beg, subhanallah. Beg tuan-tuan bawah, tengok. Kita tak kursi, beg pun tak kursi juga. Nak kita benilah apa dalam beg tu. Tiba-tiba datang orang miskin. Pakcik, makcik, ajar, saya ni dah satu hari tak makan. Anak-anak saya pun sama juga. Kalau dapat RM10 pun tak apa. Kita tengok dia kan. Saya miskin juga. Awak ingat awak seorang miskin? Saya miskin juga ni. Macam orang lain kan? Kita berbeda. Kenapa orang tak nak bagi? Sebab dia rasa dia miskin juga. Kenapa orang tak nak bagi? Sebab dia rasa dia pun susah juga. Susah-susah kita tak sama dengan susah orang lain. Susah-susah kita, kita boleh berjalan, kita ada duit makan, dan ada bekalan simpanan. Tuan-tuan tengok tak bersama baru-baru ni? Tuan tengok tak? Ibu sakit. Anak laki-laki tiga orang kena sakit saraf. Tengok tak? Tengok kan? Kita rasa kita susah, dia lagi susah kan? Lagi susah. Tiga anak laki-laki dah dewasa dah. Tiga orang kena sakit saraf. Buka kedai kopi si ayah tadi. Sebab nak tangguh. Tapi mukanya, alhamdulillah takat ni. Masya Allah. Tengok pada penderitaan dia tuan-tuan. Kita pun rasa habuk masuk mata sekejap. Betul tak? Ya, kita rasa kita susah. Ada lagi orang lebih susah daripada kita. Berilah. Kalau kita bagi dengan macam tu tuan-tuan, kita akan rasa kepuasan yang amat sangat nikmat daripada Allah kepada yang memberi. Syukur kepada Allah. Kenapa nak kita nak sama taraf kita dengan orang susah? Jangan. Ada seorang seorang hamba Allah ni, tuan-tuan. Saya nak bawa satu cerita. Dia ni orang susah, tuan-tuan. Tengok tak? Saya dah cerita sendiri kan? Cerita dah sendiri kan? Kisah seorang pengutik sampah tu. Daripada budak pengutik sampah menjadi jutawan. Dah cerita kan? Cerita lagi. Dia tak ada akademi, tak lulus tinggi. Maka dia kerja kutik sampah. Budak kutik sampah lagi. Duduk dengan mak. Jadi setiap kali habis kerja kutik sampah, dia baliklah rumah dia. Nak rehat, nak makan, nak tidur, semua semayang. Mak pun ambil baju dia, nak basuh baju dia. Biasalah mak ni. Mak kalau tuan-tuan nak basuh baju suami ke anak-anak, perempuan buat apa? Tengok tu poket. Kau ada duit kan? Masa poket kita pula. Transfer namanya. Iya. Kalau isteri yang baik, bang, ada duit. Milik ayah ya? Sebab ayah jumpa. Si mak bagus. Dia pun seluruh poket kokok ada duit kan, nanti hancur lah. Nanti rosaklah duit tu kan. Seluruh poket baju, poket seluruh. Dia jumpa apa? Ulat. Dia menangis. Ibu tadi menangis. Sebab
nasib anak dia kerja kutip sampah hari-hari bawa pulang ke dia. Dia tengok mak dia menangis, tak sampai hati dia membiarkan mak dia menangis, dia tekad berazam tukar kerja. Masya Allah, dia pun tukar kerja lain, ambil upah buat ladang jagung beberapa ekar, luar juga tuan-tuan. Lepas tu jagung dah cantik tuan-tuan, datang ibu. Jagung kan bukan kuat macam rambutan pokok tu, datang ibu kanak habis, so tumpah habis. Fikir macam nampak kan, mak man rasa man tak boleh duduk lah kat Perak, man kena cari rezeki ke Lumpur. Dia pun pergilah ke bandar kota raya masa tu, cari rezeki kerja. Mak dia bagi bekalan duit agak-agak berapa, RM10, RM10 lagi, teka-teka tu, ceteka-ceteka RM5 lagi-lagi, ceteka-ceteka RM4. Mak dia bagi RM1.30. Dia sebut RM1.30 mak dia bagi. Subhanallah, ni sebelum jadi jutawan ni. Ambil nak RM1.30, nak makan minum ambil lah kena dia. Berapa sing sangat? Tuan-tuan, sekali makan, sekali minum cukup habis kan? Ni nak merantau ke Lumpur ni. Akhir sekali dia duduk Lumpur tuan-tuan. Apa dia buat? Di bandar lah. Tak tahu di bandar mana. Dia pergi ke bandar, tuan-tuan naik turun pejabat. Akhirnya dia jumpa satu pejabat ofis ejen hartanah. Minta kerja, dapat kerja. Kata bosnya, saya akan gaji awak, bagi gaji sekian-sekian setiap bulan. Dia kata apa? Saya tak mau gaji bulan-bulan. Saya kalau saya dapat gaji bulan-bulan, saya tak buat kerja pun saya dapat gaji juga. Dia akan mengajar saya malas. Orang dah biasa kerja sungguh-sungguh kan, dan dapat gaji setiap bulan, boleh kaki dia. Tak buat kerja, gaji tetap masuk. Gini bos, kalau boleh saya nak komisen. Saya jual seekar berapa saya dapat, saya jual dua ekar berapa saya dapat, saya jual satu lot berapa saya dapat, tanam. Baiklah, kalau itu kamu nak, tak apa, kita tidak komisen. Tuan-tuan, hari pertama dia kerja sungguh-sungguh, dapat jual dua lot, dia dapat RM6,000. Masya Allah. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, dalam hati dia fikir, aku orang miskin, ada orang di luar sana macam aku juga, dulu-dulu nak makan susah, aku dapat RM6,000. Tuan-tuan, separuh duit dia RM3,000 dia sedekah kepada orang miskin. Boleh buat tak separuh macam tu? Kalau perempuan nak puan-puan ke tempat dia, agak-agak dapat RM6,000, agak-agak berapa-apa tuan bagi sedekah, agak-agak RM1,000 lagi, RM500 lagi, RM50 lagi, simpan lagi langsung. Dia boleh bagi RM3,000. Bayangkan RM3,000, dia ambil RM3,000, dia simpan untuk orang miskin, dia bagi. Masya Allah, ada mentaliti macam tu tuan-tuan, suka memberi. Akhirnya Allah Ta'ala bagi lagi rezeki kan dia. Ni nikmat memberi ni, tuan bagi, tuan tambah lagi rezeki. Yang disebut Quran tu 700 kali ganda. Tengok pada hari-hari berikut, dapat jual lagi banyak lot tuan-tuan, lagi banyak komisen, separuh bagi orang miskin. Sekarang jadi jutawan, jutawan hartanah. Kalau tuan-tuan tengok episod bersama bawa-bawa ni, ada dia. Lepas Pak Izzah bagi sumbangan, dia pula bagi sumbangan. Orang berjambah macam tu. Subhanallah. Dan ada satu buku cerita tentang dia, daripada pengutip sampah menjadi jutawan. Buku dia. Sebab apa? Sebab memberi dia. Dia punya kunci dia. Memberi. Beri apa? Dia nak beri kegembiraan, happiness kepada mak dia. Nak beri apa? Nak beri kehidupan yang selesa untuk diri dia. Nak beri apa? Nak beri bantuan kepada orang susah, pakai miskin. Akhirnya dia dapat sekarang titlenya jutawan. Subhanallah. Kuncinya beri. Tak payah tuan-tuan beri ni. Tapi itulah alasan setelah kita. Alasannya kalau aku bagi harta aku buang, duit aku buang. Kalau aku bagi lagi, aku ni orang miskin, tak punya apa-apa.
Kau cari aku buat apa? Eh, saya tahu Datuk kaya. Aku tak ada apa-apa. Aku dah kalah dalam politik PR bawah ni. Aku tak akan datang apa-apa lah. Aku mana ada gaji? Padahal dua penggar dia menang itu. Jadi menteri lagi. Pencin YB, pencin menteri kan? Subhanallah. Tiba-tiba tak pegang jatah apa-apa. Oh, minta maaf, saya tak ada apa-apa kerja. Saya pun dah tak ada gaji, tak ada duit sekarang ni. Tipu. Ramai manusia macam tu. Allah Allah. Saya pernah jumpa tu. Saya pernah jumpa. Dah ustaz dah minta ustaz dengan orang tu. Selama dia bagi, bila dia kalah, dia kata, saya tak ada apa-apa pun dah. Tak ada jawatan, tak ada apa-apa, nak bagi apa? Saya tak ada apa-apa. Saya tak punya apa-apa. Padahal selama ni tuan bagi nikmat pada dia, kufur nikmat lagi. Betul? Nombor tiga. Kenapa kita rasa tak nak beri, kurang memberi? Nombor tiga alasannya lah. Sebab ustaz pengalaman saya, ustaz, saya dah bagi dah ustaz pada orang tu orang ni. Tak ucap terima kasih pun. Lepas saya bagi tu, sebulan lepas tu, jumpa dia balik. Saya bangun. Dia lupa kita, tak tegur kita pun. Tak beri salam pun. Tak cium tangan pun. Silap. Kalau kita memberi sebab mengharapkan balasan daripada orang yang menerima, kita silap. Sangat-sangat silap. Nampak sangat tak ikhlas. Benda yang patut kita lupakan ialah kebaikan kita kepada orang. Buat-buat lupa. Benda yang patut kita ingat ialah kebaikan orang kepada kita. Buat-buat ingat. Cuba fikir. Aku rasa macam ini. Siapa dia? Cepat. Oh, yang bagi hari itu sumbangan pada aku. Kalau bagi kat kita. Kalau kita bagi kat orang, ini aku pernah jumpa, ni aku bagi sumbangan, buat-buat lupa. Takut, orang ikut. Bila kita ingat dia, sampai bila-bila kita akan mengharapkan dia, senyum kat kita, salam cium tangan, bantu kita. Tiba-tiba, dia pun lupa kita. Dia penyakit ini, lupa, menyanyuk. Dia tak ingatlah kita siapa yang kita yang bagi dia. Tuan-tuan silap. Kalau kita nak memberi, atas dasar kita mengharapkan balasan, pujian, sanjungan, ciuman daripada dia. Sebab kita bukan buat kerja kerana Allah SWT. Tuan-tuan lihat betapa sayangnya Allah kepada kita. Berapa ramai manusia bersyukur padahal nikmat Allah Ta'ala punyalah besar dan bernilai dalam hidup kita. Berapa banyak kita sebut Alhamdulillah dengan sebiji mata tuan bagi sebelah kiri ni. Berapa banyak orang sebut Alhamdulillah dengan sebiji mata lagi sebelah kanan ni. Dua-dua berfungsi, nampak segala-galanya. Nampak warna, bukan kata rabu warna. Nampak warna, orang lain nampak juga. Tapi rabu warna. Kita tak rabu nampak apa pun. Berapa banyak Alhamdulillah keluar pemburu kita. Itu kita tu. Sama juga dengan orang. Kita bagi ke orang, kita mengharapkan orang. Dah, zikir kita. Fuzi. Kita pun tak sebut. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Tuan-tuan, mati Allah. Ya. Tuan-tuan, satu cerita. Bila kita sihat, nikmat sihat ni, tuan-tuan, berapa ramai sebut nikmat sihat. Alhamdulillah, ya Allah. Aku sihat lagi, ya Allah. Kejap-kejap, Alhamdulillah, ya Allah. Aku sihat lagi, ya Allah. Berapa ramai sebut Alhamdulillah bila tengok dia sihat. Once kena cancer stage 1. Masya Allah. Ustaz. Ya. Sabar, tenang. Apa ni? Saya kena cancer stage 1. Sedih. Kamu kan tak sedih. Baru kita tahu harga sihat tu. Nilai sihat. Baru stage 1 cancer. Nikmat sihat tu berapa ramai kita syukuri. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, nikmat mata. Alhamdulillah, ya Allah. Nikmat hidung, boleh hidung, ya Allah. Ini asam pedas. Ini tomnya. Ya Allah. Berapa ramai syukur nikmat gua esok ni. Bila tersumpah hidung, ya Allah, saya esoknya tak bawa apa-apa. Mak masa apa, tak tahulah masa apa. Mak tersumpah hidung. Nikmat sebatang gigi, nikmat ada lidah. Bila kita mengunyahkan gigi punya lidah tolak sudahlah. Bayangkan
dia bekerja sama ni. Gigi semua ada prana. Gigi ni kunyah. Gigi ni koyak tapi ni gigi ni kacik. Potong. Ni koyak, ni kunyah. Ni blender. Model lepas tu dah hancur semua. Lidah tak punya kerja, tolak dalam. Masya Allah. Cuma kalau hilang ni mak gigi ni. Tak buka gigi senyum. Macam apa khabar? Nak buka kita boleh, tak ada gigi tu dulu. Nikmatnya gigi. Bapa bersyukur Tuhan bagi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan minta apa? Solat subuh tadi dan doa. Lepas solat subuh tadi, tuan-tuan minta apa doa tadi? Minta apa? Sihat. Minta pada sihat lagi. Minta apa? Kuat iman lagi. Murah rezeki lagi. Jangan lalai. Panjang umur lagi. Mati dalam husnul khatimah lagi. Itu yang puan-puan minta. Tadi abang, abang makan apa ni? Breakfast? Belum makan. Masya Allah. Kesiannya. Ada makanan tak? Tolong beri kat dia. Ajar, makan apa tadi pagi? Roti. Roti apa? Roti bandi, roti telur, telur goyang. Roti biasa rakan, ajar. Roti telur, orang have. Orang ada-ada. Akak tu, dua ni. Roti kosong. Okay, roti semua ni. Akak, apa kak? Makan apa? Biskut. Western biskut. Akak tu dia mana ni, bakar ni lah. Orang bunga-bunga kak. Nasi lemak. Ada tak perempuan lepas subuh tadi minta, ya Allah, kurniakan nasi lemak, ya Allah. Ada tak? Tak ada. Tapi tuan bagi lah. Bagi. Masya Allah. Hak kita minta, Tuhan bagi. Hak kita tak minta pun Tuhan bagi. Allah. Allah punya sifat dia. Lepas tu kita kena tiru perangai Allah. Orang miskin, dia minta kita bagi. Orang miskin tak minta pun kita bagi. Bila kita bagi, jangan harapkan balasan. Bila kita rasa puas, lega, ya Allah, dapat bantu orang, dapat tolong orang. Subhanallah. Siapalah kita nak mengharapkan balasan daripada orang lain yang kita bantu. Seandainya kita sendiri jarang-jarang dan susah nak ucap alhamdulillah kepada Allah yang banyak memberi setiap masa kepada kita. Masya-Allah, tuan-tuan. Baik tu. Antara ucapan yang paling mulia disebutlah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nak buka doa, alhamdulillahi rabbil alamin. Bangun dari tidur, alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas makan, alhamdulillahi rabbil alamin. Keluar bilik air, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah balasan kepada Allah sewajarnya. Nikmat dapat berak. Ada orang tak dapat berak 3 hari. 3 hari tak berak. Bayangkan punyalah cemah tu. Masalahnya aku dah tak berak 3 hari ni. Apa nak buat? Jumpa saya. Saya pun bacalah Yasin pada air. Oh, baca Yasin sebab tak berak. Yasin kan 5 quri'alahu. Untuk apa tujuan dibaca kan? Itulah Yasin. Kelebihan Yasin. Bacalah surah Yasin bagi dia minum. Baru berak. Tuan-tuan boleh buat sendiri. Tak payah saing-saing lah. Baca sendiri lah. Dan tuan-tuan nak berak, tuan-tuan baca sendiri lah. Kenapa tuan-tuan berak, saya kena baca pula. gitu. Tak kena dengan saya pun. Tapi pasal orang tu tak tolong, tak apalah. Dia pun dalam keadaan nak baca pun tak boleh sebab dia tak selesa. Dia pun dah fikir macam-macam. Cemas dah, takut, takut dah, sedih lah. Nikmat boleh berak tu. Ada orang tidak boleh kencing. Bila nak kencing, dia tersekat. Dia keluar dah lah. Cek-cek hospital, Allah. Lepas tu karang tu tengah-tengah. Lepas tu karang tu dia menghadang kencing. Bila dia kencing, dia tolak batu karang sikit-sikit-sikit, batu karang tu bergeser dengan
yang apa ni, sel kat dalam tu yang lembut tu berdarah. Itu keluar darah tu, keluar darah. Punya lah sakit yang sakitnya kat dalam tu. Tengok, kita masuk bilik air selama kecil sob. Tiba-tiba keluar bilik air tak ucap pun alhamdulillah. Kan zalim nama tu kan. Tuhan bagi nikmat, bukan kata pemberian saja. Tuhan hilangkan penyakit pun satu nikmat. Sikit-sikit je lah sakit bau tu bisa-bisa. Tak apa lah bisa-bisa tu. Paling-paling kita ingat pada Allah. Allah, Allah, Allah. Bisanya ya Allah, 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 Allah. Bila sebut Allah, Allah itu sakit je. Allah, 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 Allah. Ya. Itu sebab tuan-tuan dalam arti Allah banyakkan memberi. Okey, nak beri apa ustaz? Beri apa yang kita boleh beri. Banyak boleh beri ni. Contoh, pertama kita boleh beri harta. Duit lah duit. Jumpa orang bagi duit. Nampak budak sekolah, apa salahnya budak sekolah tuan pak? Saya ingat lagi ada seorang pakcik tu, dia kerja sebagai AJK, sebuah surau ke masjid itulah tuan pak. Ini saya pernah cerita, saya pernah cerita pada tuan-tuan satu ketika dahulu. Disebabkan bulan Ramadan ni ramai orang bawa anak-anak bising ni. Jadi ada seorang imam dia jerkah budak-budak. Oi, budak-budak nak bising balik ah. Kau nak semayang. Budak-budak pun pakat balik. Separuh surau tak ada. Sunyi masjid tu surau. Kan budak-budak kan kita kalian datang kan nampak meriah kan. Walaupun dia main, dia main kat belakang. Dia tak masuk di bawah Pak Imam pun. Pak Imam tu jerkah buat apa? Bukan kata budak-budak tu takut. Bapak budak pun nak Allah. Itu anak aku. Relax lah bro. Kau jadi imam dah lah. Tapi yalah, nak bawa anak ke masjid pun didik lah dulu. Tapi ni didik ni dia sama-sama dia je. Dia tak kacau kan. Dia budak. Kalau bapak budak macam tu, kita terajar terus. Ni budak-budak. Lagi-lagi budak-budak ni tak adalah kat masjid surau. Seorang je kita peninglah. Sesuatu kerugian, kehilangan yang besar bagi masjid surau sekiranya anak-anak muda tak datang. Itulah pelapis. Apa dia buat? Dia panggil balik dia punya hakko-hakko ni. Dia kata dia panggil balik semua. Kalau tu Pak Imam dah marah, dia jerkah kami dah. Tak apa, kita jangan semain dalam masjid. Kita semain kat beranda saja, sama-sama kita je. Pakcik jadi imam. Jadi kalau nanti bawa, pakcik akan bagi gula-gula. Siapa-siapa datang, pakcik akan bagi gula-gula. Pakcik tu siap standby tuan-tuan, beri gula-gula siap. Dalam jumlah dia penuh gula-gula. Datang, mungkin malam tamat datang 5 orang. 5 orang dapat sepiji seorang. Panggil lagi kawan-kawan, pakcik akan bagi. Malam besok lagi banyak gula-gula. Panggil lagi. Malam besok, 10 orang datang, bagi gula-gula. Panggil lagi yang mana datang, tuan-tuan akhirnya semayang terawih kat beranda, tuan-tuan. Geng-geng budak-budak dengan pakcik tadi. Tak kacau. Habis cepat. Kita habis cepat. Jadi masjid tu ada budak-budak. Lepas tu dia balik lah. Dia sembahyang juga ke masjid. Akhirnya apa berlaku? Nikmat memberi gula-gula berapa sen sangat. Kalau tuan-tuan pergi mana, saya ingat lagi. Kalau singgit tu berapa? Gula-gula boleh ambil. Satu bekas tu. Singgit banyak. Beli ya, hak macam tu, hak beli orang bukan tu. Bila pakcik tu uzur, makin uzur dia meninggal, rumah dia masa dia mati tuan-tuan, sebelum diurutkan jenazah dia, penuh dengan budak-budak. Budak-budak sebenarnya dia, sebab dia bagi coklat hari-hari tu, gula-gula. Budak-budak tu dia suka dia, bila dia meninggal tuan-tuan, budak-budak keliling jenazah dia, pakcik Yasin. Nikmat memberi orang sayang. Berapa sengsanya tuan-tuan nak bagi kan. Ada budak-budak, jumpa budak-budak bagilah. Lepas orang menjual, katakanlah menjual. Budak nak aiskrim tak cukup duit. Budak nak bertenjen tak cukup duit. Budak nak beli snack tak cukup duit. Alah bagi je lah. Tak kaya pun kalau kita simpan satu snack tu. Dan tak rugi pun kalau kita bagi kat dia. Kita simpan tak kaya pun macam tu kak pakcik tu. Pakcik nak beli gula-gula mu ada 1 sen, 10 sen. Tak boleh. Gula-gula 2 sen.
tak kaya pun. Kaya tak kaya pun dia. Kalau dia bagi gula-gula tu, ambil lah. Tak rugi pun dia. Tak rugi. Dia tetap macam tu juga. Sebab, tapi di hari akhirat sudah ada pelabar untuk dia. Ini dia tak nampak. Budak-budak pun suka dia. Pakcik tu tak kira lah anak kita. Subhanallah, tadi tentang macam pengutip sampah yang ada ulat kat baju dia. Dia tetap bagi walaupun dia susah. Bagi nikmat tentang orang sayang kat kita. Lepas tu Nabi sebut Allah, As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minal nas, ba'idu minal nar. Orang yang suka memberi, dermawan, pemurah, kata Nabi, dia dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia, jauh daripada neraka. Dekat dengan manusia artinya manusia suka dia, manusia sayang dia. Itulah hasil nikmat yang kita memberi. Satu, berilah duit. Beri duit. Nikmat memberi. Betul, satu masjid. Masjid itu masjid At-Taqwa. Di Bertam. Kau Bertam kat mana? Melaka. Pinang, Abdul Pinang. Saya tak tahu Bertam itu Melaka apa? Bertahulu. Berendam, batu berendam Melaka. Berendam, Bertam. Ini di Penang. Bertam, Masjid At-Taqwa. Ada di punya hotel, At-Taqwa Inn. Saya pernah duduk situ. Kemudian ada pula barber. Barber ni ialah kedai gunting rambut. Sebelah masjid. Dalam pagar masjid. Kemudian ada pula tempat kita semula dalam masjid. Jadi orang jemaah ni kalau ada plastik-plastik pun, dia letak ni plastik ni, ada menyium ni baju ke apa orang, ada tempat-tempat dia. Kemudian dalam masjid sebut ada pusat dialisis untuk orang sakit buah pinggang. Ada 6 mesin dekat saya. Saya tengok ada 6 mesin. Saya masuk tu ada siap dengan nurse. Masjid, bayangkan, bukan dalam masjid, dalam panggang masjid tu, masjid punya. Masjid tu terbaik di Malaysia. Betul, ada pusat dialisis. Ada seorang sakit, ada nurse jaga. Saya tengok, macam kat hospital. Masya Allah. Ada car wash lagi. Ya, siapa-siapa kita kotor, dia boleh hantar ke car wash, dapat income tu masjid. Tuan-tuan, saya sebut apa? Saya sebut, saya dijemput untuk bagi ceramah masjid tersebut. Saya pun check in lah kat At-Taqwa Inn. Petang tu, jadi malam tu saya ceramah. Habis ceramah, saya pun balik duduk kat hotel kat bilik lah. Kemudian keesokan pagi, saya ni jadi tak suka jadi imam. Sebab kalau saya turun awal, saya akan jadi imam. Saya pun tunggu lambat-lambat. Sebab bilik saya tu sebelah je hotel. Boleh tengok dari atas kan. Tapi satu lah, saya turun dekat nak komat, tak komat lagi ke? Saya pun menyorok di sebalik tiang kat luar. Sepanjang saya menyorok di sebalik tiang, melihat jemaah masuk masjid dan menunggu komat, Masya Allah, saya kata pun, setiap jemaah yang datang sebelum masuk masjid, dia akan berhenti satu tempat. Tempat apa? Tabung tu betul-betul kat pintu masjid. Semua saya tengok, keluarkan duit masuk, bawa masuk masjid. Keluarkan duit masuk dalam tu, bawa masuk masjid. Semua. Saya kata, ya Allah, Masya Allah. Patutlah masjid ni imarah, ramai orang. Sebab semua suka memberi kepada masjid tu. Masya Allah. Ni tuan-tuan, kita boleh buat kat masjid kita, Al-Mu'minun. Letak tabung besar-besar kat pintu tu. Saya tengok besok, tabung terdesak. Imarah sungguh. Nikmat memberi ialah bila kita beri, Allah mengikat hati kita dengan masjid. Nikmat beri tu, kita beri kat masjid kan, Allah akan ikat hati kau dengan masjid ni. Setiap kali solat datang, subuh ramai orang datang. Sebab apa? Memberi. Tu ikat hati kita dengan masjid. Bila orang dah sudah ikat hati kita dengan masjid, maka jadilah kita termasuk dalam 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar, iaitu warajulun
wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wa rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang manusia yang hatinya terikat dengan masjid. Nikmat daripada suka memberi di masjid. Masya Allah, tuan-tuan. Saya ingat kawan saya. Kawan saya ni dia tak ada anak, tuan-tuan. Tuan bagi dia tak ada rezeki anak, tu je. Kahwin dah lebih 10 tahun. Tapi jumpa saya, ikhtiar ustaz kalau di Madinah tak cairlah kurma. Kurma suriat, kurma suriat. Usul macam-macam dah, tuan-tuan. Doa dengan air tawar, dengan air hujan, mana jemaat pun lagi. Dengan kurma zuriat, tak jadi. Sebab itu kerja Allah yang bagi anak ni. Kita hanya ikhtiar. Tapi subhanallah, tuan-tuan, dia berfikir, dah tak ada anak sunyi kan. Betul tak? Aku tengok kau, aku tengok aku. Kosong, tak ada anak. Kalau ada anak, ada anak, peramlah. Oh, kenapa perempuan suka menjerit? Suami ni dek kan? Kenapa? Bila anak-anak buat kerja, oh! Kenapa? Sebab dia duduk jauh. Kat mana? Kat dapur. Kalau laki dia kat TV sebelah dia lah, dia main di sini-sini. Dia relax, dia berita, tengok sukan, bola kan. Dia tak menjerit, dah. Mak, oh! Mak. Jadi gorila kat dapur. Tuan-tuan, keramatan Allah. Tuhan jadi, Tuhan dorong dia. Tuhan dorong dia, dia terfikir. Kita kena buat aktiviti lah. Sebab tak ada aktiviti ke rumah. Anak tak ada. Dia buat aktiviti, dia cari rumah anak yatim. Rumah yatim. Dia pergi laki bini ni ke kan? Bagi sumbangan pakat-pakat dan orang geng dia. Jom kita buat aktiviti. Bawa sumbangan rumah anak yatim, jumpa rumah anak yatim. Dia pun WhatsApp saya lah. Tak nak bagi sumbangan, terpulang lah. Apa-apa pun tak kisah. Baiknya saya pun tengok setiap minggu, tuan-tuan minggu depan pergi pula, ustaz saya nak pergi rumah yatim ni, kalau ada semangat buat ustaz, ustaz boleh baik ingat saya, tuan-tuan. Akhirnya Allah Ta'ala ikat hati dia dengan rumah yatim. Setiap minggu pergi. Saya kata subhanallah, hebatnya Tuhan punya ciptaan dia. Disebabkan dia memberi kepada rumah anak yatim, tuan-tuan, Tuhan ikat dia dengan rumah anak yatim. Hak tadi masjid, Tuhan ikat dengan masjid. Hak ni rumah anak yatim. Setiap minggu, weekend, satu atau empat, dia pergi rumah anak yatim. Bawa ayam, 20 ekor, goreng kat sana, jamu anak yatim, makan sedap sedap. Oh, dia goreng makan sedap tak? Apa tak? 20 ekor ayam. Anak yatim tak ramai, bukan 10 ke 20 orang itulah. Makan sedap sedap. Terikat hati dengan anak yatim, maka kata Nabi, ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini. Aku dengan orang yang selalu beri kebajikan pada anak yatim dalam syurga macam ni, kata Nabi. Nabi tunjukkan jarinya. Jari tunjuk dengan jari tengah. Dapat tak? Dapat. Masya Allah. Hasil daripada suka memberi. Jadi tuan-tuan suka beri kat siapa? Tak suka beri. Masya Allah, tuan-tuan. Ada seorang tu, saya, dia suka cari pondok. Cari pondok, tuan-tuan. Akhirnya dekat dia dengan ulama, dengan tok guru macam ni. Dengan tok guru, dengan ulama macam ni, tuan-tuan. Allahuakbar. Kalau tok guru, tuan-tuan, kita rapat dengan dia, dengan orang alim, kita rapat dengan tuan-tuan. Saya ingat, tuan-tuan, kalau lah andai kata kita masuk neraka pun tuan-tuan, Tok Guru pun ada tangan dia. Masuk syurga sekali dengan aku, keluar. Betul tak? Masya Allah, tuan-tuan. Tok Guru kan cari, mana tak nampak ha? Sipulan-sipulan, wahai tuan. Kan dia sebutlah hadis. Saya tak nampak dia dalam syurga, di mana sahabat saya gini-gini-gini. Yang selalu bagi duit aku masa aku hidup, dengan cakap pondok dulu. Bagi barangan-barangan perang untuk anak-anak buah aku kat pondok. Tuan kata dalam neraka dia. Kita selamatkan dia. Tok Guru pun ada tangan, kita pun safar. Tapi melalui proses lah, bukan naik macam tu je. Prosesnya kena mandi kat kolam depan pintu syurga dulu. Mandi kolam dah jadi cantik, tidak ada rentung, tidak ada hangus, tidak ada kesan termakar lah. Masuk dalam syurga.
dengan syafaat keburu orang halim tadi. Tapi bermula dengan suka memberi. So boleh bagi semangat dalam bentuk harta, dalam bentuk wang ringgit. Satu. Tuan-tuan. Nombor dua. Nak bagi apa lagi Ustaz? Tuan-tuan bagi doa. Beri doa. Beri doa ke dia. Ya Allah. Tengok orang sakit. Ya Allah. Ya Tuhan ku. Sembuhkanlah penyakitnya. Ya Allah. Dia ada bisa-bisa kat bahu. Ya Allah. Kita beri doa kepada dia. Apa salahnya beri doa? Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Ada kalau tuan-tuan tengok lalu ke masjid, mana-mana masjid, mana-mana surau tuan-tuan lalu, bukan nak pergi surau masjid, tuan-tuan lalu nak tempat lain. Tapi dia tengok, ramai orang berkumpul kat masjid. Dia tengok ada vendor nazar, tuan-tuan berhentilah. Berhenti. Singgah ke masjid tu. Jangan tanya, eh, siapa meninggal tu? Siapa meninggal tu? Tak berapa, kawan kita kot, kita pergi kan? Berhenti. Nak buat apa? Beri doa pada dia dengan solat. Doakan dia. Berhenti solat jenazah. Masya Allah. Beri doa. Allah maafirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asih madakhalahu. Sampai habis. Bermula dengan empat takbir tadi tu. Tuan-tuan, kita pun habis mayat. Jenazah pergi ke kubur. Kita pun pergilah ke destinasi kita lah, asal tadi. Subhanallah, dapat pahala sebesar gunung Uhud. Sekadar bagi doa, dia beri doa. Kita bukan pergi demi pun. Bagi masa untuk dia sikit. Allah semain jenazah minit. Tak sampai 10 minit main jenazah kan. Beri masa sikit. Allah nak bagi subhanallah. Sebiji gunung Uhud punya pahala. Gunung Uhud bukan macam tu. Gunung Uhud begini. Panjaran. Berapa kilometer saya lupa. 3 berapa kilometer. Panjang dan besar. Berapa kilometer? 7. Besar, panjang, betul. Mungkin 7 berangkat ni. Tuan bagi pahala. Sekadar semata-mata sebab kita bagi masa nak semayang jenazah dia. Bukan waris kita pun, tak kenal pun. Dapat sebesar gunung pun. Disebabkan suka memberi. Beri masa. Beri doa. Masya Allah. Sama-sama kita beri senyuman. Beri senyuman dia dapat pahala. Sedekah. Sedekah. Payahkah senyum? Cik, kalau buat cik, baju hijau, bunga-bunga. Tak nak senyum, cik. Buat saya senyum kat dia, macam tak kenawal senyum saya ni. Senyum. Bagi senyuman, Masya Allah. Tengok Nabi SAW kata Jabir bin Abdillah, sejak aku masuk Islam, kalau Nabi jumpa aku, Nabi sentiasa senyum. Senyum Nabi kat Jubair bin Abdillah. Allah, Nabi ni beri. Nabi tak kaya macam kita dengan harta kebendaan, tapi Nabi kaya dengan senyuman. Sabar-sabar. Suka tengok Nabi kalau Nabi senyum. Kalau Nabi buka mulut, lagi suka sebab gigi Nabi keluar nur cahaya. Sabar nak tengok itu je. Tak sabar menunggu Nabi senyum dan Nabi buka mulut. Lepas tu kan Nabi bercakap, tuan-tuan sabar tuan tengok terpaku. Sebab melihat cahaya keluar pun mulut Nabi, gigi Nabi. Berilah senyuman. Jumpa sama-sama kita. Senyum. Bagi salam, beri salam. Sebab tu dalam Assalamualaikum, dia ada huruf sin. Huruf sin. Apa tujuan huruf sin? Senyum. Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Beri salam itu sunat je. Tetapi Nabi sebutlah di antara dua kamu yang terbaiklah yang mula-mula beri salam. Di antara dua orang ni yang paling baik yang mula-mula beri salam. Dan dalam Assalamualaikum ada si Assalamualaikum. Senyum. Saya bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Yang jawab tu wajib. Tapi walaupun yang jawab tu wajib, yang paling afdal ialah yang bagi salam. Beri salam. Masya Allah. Beri harta, wang ringgit, beri doa, beri senyuman, beri masa, beri salam, beri nasihat. Nabi sebut, wa idza tansaka fansahu.
Kalau ada orang minta nasihat dengan kamu, berilah nasihat pada dia. Makcik, makcik, saya ni dah terlanjur apa nak buat. Makcik rasa hidup kau bunuh diri kau lah. Gantung apa kok, tak guna punya budak. Sekolah baru dikatakan lima dah mengandung, terlanjur, waka punya budak. Jangan beri nasihat yang baik-baik. Peluk dia. Allah masih sayangkan kamu. Sebab tu kamu, Allah Ta'ala hantar dia pemancik. Kalau Allah Ta'ala tak sayang kamu, kamu akan jumpa orang lain. Yang barangkali dia akan nasihatkan kamu pergi gugurkan kandungan. Dia nasihatkan kamu isap dada. Dia nasihatkan kamu pergi jumpa orang tua ni tak betul. Tuhan hantar kamu jumpa makcik. Maknanya Tuhan sayang dah kamu, tengok nasihat. Kalau Tuhan sayang dah kamu, main sama-sama ikut makcik. Kita pergi jumpa mak ayah kamu. Jumpa mak ayah. Jumpa dia pula, Pak Haji, Mak Ajar, jangan marah apa-apa. Ya? Anak, makcik dan Ajar, pakcik, Haji dan Ajar sudah terlanjur. Jangan buat apa-apa yang tak baik sebab dia sudah bertobat kepada Allah. Mencari apa ni, kebenaran, pangkal jalan. Okey, apa nak buat? Ginilah. Kita ada satu rumah. Rumahnya rumah Siti Khadijah. Kita letak anak makcik kat situ. Dia belajar agama, dia belajar semua-semualah, sehinggalah dia melahirkan anak nanti, supaya dia tidak didekati oleh manusia-manusia yang tidak berguna di luar sana, yang akan lagi merosak anak Hajar dan Haji. Boleh bagi nasihat. Masya Allah, tolong beri nasihat. Okey, apa lagi ya? Tolong bagi tenaga. Dah kita nak bagi RM1 tak boleh. Nak bagi apa? Bagi tenaga, bantu apa yang patut. Orang dulu-dulu, subhanallah tuan-tuan, bantu orang dulu-dulu tuan-tuan, tengok Allah akan panjangkan umur mereka. Orang kampung dulu-dulu kan umur 60-70 sihat lagi. Mati pun 80-90, mati tua. Apa sumbangan dia orang? Mereka suka memberi. Nak ambil-ambil lah pokok rambutan tu, banyak orang merah-merah tu, nak ambil-ambil, nak makan-makan lah. Betul tak? Dulu-dulu kan? Ajar nak pisang dia tak standar, ambil lah, tak ada masalah, ambil banyak banget pisang aku beli ni tu, ambil dah serai, nak buat apa kau punya, ambil dah serai, dulu betul tak? Subhanallah, tuan-tuan, dia suka memberi apa yang ada, termasuk orang dulu tuan-tuan dia bagi tenaga. Dulu-dulu kan nak pindah rumah, boleh buat dia angkat rumah, bukan dapat duit pun. Sekarang ada duit, satu lori berapa ringgit nak pindah barang, betul tak? Oh, pindah barang, bukan rumah. Ni angkat rumah, tuan-tuan. Dari kampung sini ke kampung sebelah. Jauh tu. Tapi semua, okey, satu, dua, tiga, angkat. Angkat, tak tahu. Jalan. Ini tak larat, ganti orang lain pula. Aku tak larat, ganti pula. Orang kampung beramai-ramai, ikut rumah tu. Beri tenaga. Lepas tu Tuhan bagi nikmat mereka, sihat. Nikmat mereka, kampung harmoni, aman, tenteram, damai, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mereka suka memberi, beri tenaga. Jadi tuan tanya macam Allah, dalam kesempatan yang hujung-hujung ini, tuan tanya sama-sama kita fikir-fikirkan. Nabi sebut, yang saya baca hadis pada awal tadi, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Maka pada pagi ini, jadilah orang yang suka memberi dan tidak suka menerima. Kecuali kalau orang bagi juga, ambil lah, jangan kecilkan hati dia pula. Tapi kalau kita tak layak, ambil dulu, mudah berikan kepada yang layak. Marilah sedekah. Saya tak layak ni sedekah, ambil derma. Allah. Ambil hadiah. Hadiah pula dah. Tak apalah, ambil. Lepas tu jumpa orang miskin, ambil. Ya Allah, sampaikan pahala ini kepada yang pula-pula berikan kepada aku tadi. Itu yang berlaku dari zaman sahabat. Kaki kambing je tuan-tuan, tapi beredar sampai pada 7 buah rumah. Kaki kambing, sedap buat sup kaki kambing. Tapi yang ni kata, oh ya, kuasa yang sana lebih memerlukan, dia bagi yang sana. Yang ni pula kata, eh, jiran lagi memerlukan, bagi kat jiran pula. Bagi sampailah pada rumah yang pertama tadi. Ini kaki kambing aku tadi ni. Sebab semua orang suka memberi. Masya Allah. Jadilah seperti sifat sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in.
Insyaallah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.